Angel, malam ini dong Angelnya. Tunggu, tahan. Ya. Blur anjay. Bang, ngadep kiri bang. Terima kasih, selamat siang. Pada hari ini, Angel Elga didampingi oleh saya selaku kuasa hukumnya. Pada hari ini kita datang ke Polres Jakarta Selatan untuk mengikuti proses pemeriksaan untuk diambil keterangan mengenai, nah mengenainya adalah sebelumnya pada tanggal 24 Mei 2022 Angel Elga sudah melaporkan ke Polres Jakarta Selatan tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh partner bisnisnya berkaitan dengan proyek kripto yang menggunakan nama Mbak Angel sebagai brand ambassador. Nama kriptonya adalah Angel Token. Jadi sementara kami menyampaikan sudah ada laporan polisi mengenai dugaan penipuan oleh rekan bisnis yang inisialnya bernama K dan C. Jadi itu saja. Sementara kami masih akan melanjutkan pemeriksaan. Jadi itu dari kami. Kira-kira lanjut? Iya. Seperti yang disampaikan tadi pengacara saya, memang saya datang ke Kapolres Selatan untuk meminta pertanggungjawaban, yaitu developer semua Angel Token. Karena selama saya bergabung menjadi brand ambassador, dari awal sampai sekarang saya meminta semua keterangan, laporan, itu tidak direspon dan tidak diberikan kepada saya. Dan saya khawatir ini akan merugikan masyarakat. Ya. Dengan saya meminta semua kejelasan, keterbukaan agar mereka mau berbicara di ke masyarakat dan tidak dihimbaukan juga, lalu saya meminta pihak kepolisian untuk membuka ini seterang-terangnya, ada apa ini gitu kan. Karena ada beberapa postingan saya yang akhirnya dikomen oleh fans saya juga gitu, karena mereka merasa dirugikan. Nah itu juga merugikan saya, karena yang komen ini komennya adalah di brand ambassador saya yang lain gitu, artinya kan berdampak di saya ya gitu. Nah yang sementara saya nggak tahu developer ini seperti apa kegiatannya dan program seperti apa, saya tidak tahu. Dan saya selalu meminta dibukakan ini bagaimana, tapi tidak direspon gitu. Dan saya akhirnya sepakat dengan pihak lawyer, kita udah bahas ini udah lama gitu ya. Saya juga sebenarnya korban di sini gitu. Saya sebagai brand ambassador tidak dibayar dan mereka mengingkari kontrak ini. Saya pun, uang saya pun yang masuk ke sana tidak jelas gitu. Dan saya meminta kejelasannya, bahkan saya minta dikembalikan pun tidak dikembalikan gitu. Artinya saya di sini juga selain brand ambassador tidak dibayar, saya juga diminta transfer, tapi juga uang saya juga nggak tahu kemana gitu ya. Nah saya khawatir ini akan berdampak kepada khalayak, karena kan ini memakai nama saya Angel Token. Dan saya juga meminta pihak developer untuk menghapus nama Angel gitu, karena ada indikasi yang menurut kita ini dugaan ini yang agak ya gimana, nanti sesuai dengan proses nanti BAP nanti ya gitu ya. Total kerugian sendiri berarti nanti ada di BAP juga gitu ya. Pasti ya, ini kan menyangkut masyarakat ya. Saya juga mau menghibur kepada masyarakat yang sudah bergabung menjadi investor di Angel Token, yang saya tidak tahu berapa nilai jumlahnya dan apapun gitu. Kalau memang ada yang dirasa dirugikan, kami terutama saya Angel Elga dan tim lawyer siap membantu untuk membuka tabir ini ada apa sebenarnya. Mbak Angel, sorry, waktu awal peluncuran Angel Token sendiri kan Mbak Angel mengklaim bahwa Angel Token ini adalah milik Mbak Angel, bukan sebagai brand ambassador, kan? Waktu itu kan gini loh, dari pihak mereka yang meminta saya berbicara seperti itu, tetapi kan kontrak tersebut saya brand ambassador. Ya. Jadi saya jelaskan, memang ada permintaan secara khusus dari pihak partner bisnisnya supaya Mbak Angel Elga ini menyampaikan bahwasannya
Angel token ini adalah miliknya Mbak Angel. Padahal sebenarnya tidak. Lalu kerjasama di mana Mbak Angel sendiri tidak terlalu mendalami persoalan kripto ini. Jadi memang terbawa oleh suasana, jadi kemudian di drive oleh mereka sehingga berjalanlah seperti ini. Iya, karena boleh tahu nilai kontraknya berapa? Nominalnya berapa, Kak? Ada nanti ada ini ya, sesi berikutnya. Ya. Kalau kan untuk membernya, Kak, member Angel tahu saya nggak tahu sama sekali, karena itu saya meminta kan mereka dari awal sampai sekarang, tolong dong saya sebagai brand ambassador perlu tahu juga ini bagaimana kedepannya, ini merugikan masyarakat nggak gitu. Karena saya dari awal memang di kontrak itu sudah menyebutkan saya tidak mau terlibat membawa orang atau segala macam, karena saya memang tidak diberikan fasilitas untuk apa ya mengetahui ini seperti apa gitu. Dan apalagi kan ini yang kontrak dengan saya kan terlibat dengan Ibu Bayangkari gitu ya. Jadi awalnya saya pikir gini, oh ini Ibu Bayangkari nih gitu kan. Saya percaya dong, karena saya pikirnya ya kalau Ibu Bayangkari kan tidak akan melanggar hukum gitu kan. Ya saya pikir ya udah, apalagi saya melihat beberapa teman artis kan lagi launching juga token-token kripto gitu kan, apalagi mau diluncurkan, ya udah ayo monggo, saya bilang gitu ya. Pokoknya saya ya udahlah, kan saya pikirnya Ibu Bayangkari gitu loh ya, kan nggak mungkin ini ya gitu ya. Sepositifnya saya seperti itu. Alasan developer tidak mau terbuka sama Angel sendiri apa sih? Nah, ini kan lagi ditanyakan. Enggak, tapi yang sudah sempat saya sempat menanyakan, kenapa mereka nggak mau? Mereka tidak menjawab apapun. Sejak kapan Mbak diwayar, Mbak? Dari awal setelah launching tuh saya udah minta gitu loh, bahwa mana sih laporannya, karena di kontrak saya juga tertulis bahwa mereka wajib untuk memberikan laporannya setiap bulan. Dan dana saya pun mereka harusnya memberikan saya aplikasi. Ini duit saya kemana, mainnya seperti apa kan gitu kan, tapi tidak dibubris. Tapi apakah ini dilakukan karena adanya juga laporan dari masyarakat bahwa Angel Token itu sering turun nilainya? Oh enggak, saya justru enggak tahu ya. Saya enggak tahu, justru saya di sini ini karena saya pribadi yang dirugikan. Saya enggak mau masyarakat ini juga dirugikan gitu loh. Makanya saya di sini mumpung ada teman-teman media juga gitu ya. Kalau misalnya dengan adanya tayangan seperti ini gitu ya, kami pun bersedia menampung apa nanti dari pihak mereka, mungkin investor yang masuk. Saya nggak tahu, karena saya memang tidak mengerti gitu loh proyek mereka ini seperti apa. Berarti hanya modal kepercayaan aja ya, Mbak? Jadi bilang gitu kan? Iya, karena seorang Ibu Bayangkari kan yang minta saya kontrak ini. Jadi sifatnya percaya karena diberikan iming-iming, diberikan suatu cerita yang dimana ini program yang menghasilkan keuntungan seperti teman-teman artis yang lain, kira-kira. Terus laporan kapan? Tanggal 24 Mei kemarin. Nah, jadi kita memang sudah melaporkan, kemudian ini dalam proses kita dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pelapor sekaligus korban. Berarti laporannya sudah ya? Sudah, tanggal 24 Mei kemarin. 24 Mei. Jadi agenda selanjutnya? Masih kita dalam proses pemeriksaan. Nanti setelah ini nanti kita akan. Tapi total kerugian benar-benar nggak bisa diungkap, Bang. Sekitar. Jadi total kerugian ini sebelum sale penjualan Angel Token di bulan akhir Februari ke Maret, Mbak Angel sudah dimintakan uang sejumlah 100 juta rupiah untuk kepentingan pembukaan account sebagai pre-sale. Persoalannya sampai sekarang account-nya sendiri nggak kelihatan, kemudian untung atau ruginya tidak tampak, sehingga ini menjadi suatu persoalan di mana jangan-jangan ini Mbak Angel dirugikan, gitu, kira-kira begitu. Nah, jangan-jangan juga ini sebagai dugaan penipuan oleh pihak partner bisnisnya, gitu, developer. Jadi karena posisi ini kami memang menduga ada unsur-unsur penipuan, sehingga kami membuat laporan kepolisian dengan dugaan penipuan terhadap Mbak Angel selaku pelapor dan korban. Memang juga mungkin akan ada korban-korban lain dari masyarakat yang sebagai investor dari program Angel Token ini, kripto ini. Jadi ini persoalan kripto ini, cryptocurrency yang memang masih baru, kira-kira begitu. Mulai kapan, Kak, mau memulai poskonya sendiri? Laporan ya semenjak saya minta laporan kepada developer bagaimana sih dana pribadi saya
kalian tuh mainnya bagaimana, uang itu dikemanain, aplikasinya mana gitu. Walaupun saya tidak bisa bermain, tapi kan paling tidak menjelaskan dong, ya kan, ini keuntungannya apa, kerugiannya apa, kan jelas harusnya begitu. Terus yang kedua juga, kontrak brand ambassador saya ini kan ada bunyi nilainya, tetapi selama 4 bulan ini saya tadi, itu kan hak saya ya, itu mereka semuanya silent, diam, dan tidak ada respon, selalu dengan alasan. Nah, Angel dari awal tidak mengerti sama sekali tentang crypto ini. Sekilas aja, tapi proyek dalam ini kan, pokoknya dari developer ini saya tidak mengerti. Kalau kriptonya secara general, ngerti lah. Berarti Mbak mengikuti ini karena ada ini Ibu Bayangkari itu, Mbak? Betul. Salah satunya. Yang diiming-iming juga kan. Ibu Bayangkari itu hanya dicatut apa gimana? Namanya hanya dicatut oleh mereka atau gimana Ibu Bayangkari? Nah, memang saya kenal dengan suaminya juga. Beberapa kali saya ketemu suaminya kalau lagi meeting, waktu press con juga kan suaminya datang. Inisial berarti ini Ibu Bayangkari? Iya. Iya. Oh, Ibu Bayangkari. Iya, Mbak Angel, berarti nilai kerugian bukan yang 100 juta itu saja, tapi ada yang kontrak. Iya. Berapa tuh? Bisa sampaikan? Pokoknya ya miliaran. Miliaran. Itu yang terlihat. Yang tidak terlihat kita tidak tahu ya, dengan nanti perputaran marketnya seperti apa gitu. Jadi trauma nggak sih? Ya udahlah, kalau ini kan ujian ya. Itu saya yang penting buat saya adalah menjalankan proses hukum ini sebaik-baik mungkin, karena di sini adalah memakai nama saya sebagai Angel Token. Jangan sampai masyarakat yang lain juga, oh karena ini punya Angel Token saya percaya nih, ini mereka pada beli, akhirnya mereka juga korban seperti saya. Makanya ada teman-teman hadir seperti ini, terima kasih banget gitu ya. Artinya ini juga memberikan informasi gitu ya. Dan saya tadi kembalikan lagi, kami pun siap, karena saya memang tidak tahu dengan program developer ini gitu ya, kami pun siap membantu kalau memang ada keluhan dari investor nantinya gitu.